Bapak Ibu Saudara, gak terasa bentar lagi udah mau liburan ya. Nah, makanya di dalam rangka libur Lebaran, Sekretariat mau diliburkan dari tanggal 29 Agustus sampai 2 September 2011. Mumpung dalam masa liburan, nyong ngarep mulih bisik neng Tegal ya. Juga Lebaran, wes semuanya udah entek. Ya wes lah orang apa-apa, yang penting yang sing mulih ning Tegal. Mana 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 mana. Nyampe apa mulih ning Tegal ini nyampe ya? Nyampe. Bisa bisa. Ya. Betul lupa. Macam mana kau ini? Sudah mau jatas, kau suruh berhenti lah. Kau lupa. Aku betul suruh. Renius, jadi pulang kamu. Orangnya pulang kamu. Punten ibu. Iya. Ibu. Simbah. Oh iya, Simbah ya. Mbah teh mau pulang ke mana? Pulang kampung, Mbah? Simbah gak mau pulang kampung, nak. Oh. Simbah mau nengokin anak cucu di Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung? Iya, sebelah. Di GPI Rangkas Bitung. Oh, GPI Rangkas Bitung, Mbah. Itu mah iya. Dekat dengan rumah saya, tuh, Mbah. Hmm. Waduh, berarti kita tetanggaannya. Aduh. Iya, iya, Punten, iya. Teteh. Iya. Iya. Teteh juga mau pulang kampung, Teteh. Bake, Bake. Bukan Teteh, Bake. Saya orang Tegal. Oh, iya, Teteh Bake. Iya. Mau pulang ke Tegal. Iya, neng pulang ke Tegal. Oh, iya. Bukannya Tegal itu jauh dari Rangkasnya, Teteh. Lah, gimana ini, Pak Sopir? Sudah, tenang saja kau, Butet. Nanti kau kelantar ke Tegal. Lah, kegiatanmu neng Jakarta ini apa aja, Tondo? Biasanya, Mbak, kalau hari Senin, itu aku tuh ikut kom. Oh. Itu setiap hari Senin, Mbak, jam 7 malam. Cuma ini tanggal 29 Agustus sama tanggal 5 September itu tuh lagi libur, Mbak. Oh. Makanya aku ikut ke Tegal. Oh. Nah, nanti masuk maning tanggal 12 September 2011. Oh, datang dong. Iya. Nah, Mbak, kalau mau ikut boleh. Boleh? Boleh. Di mana, Mbak? Ada angkatan baru, Mbak, di GB Modern Land. Modern Land? Modern Land, Mbak. Jam 7 malam Simbahnya ngikutnya. Jam 7 malam. Iya. Ya. Nanti kalau ya. Simbah benar. Simbah udah pulang nengokin cucunya. Mbak mau daftar kom ya. Benar ya, Mbak. Aduh, ini teh sudah nyampe Rangkas atau Mbah? Mangga, saya kudu duluan. Iya. Teteh. Ini rumah cucu Mbah di sini. Oh, iya Mbah mau turun di sini juga. Iya. Oh ya, ayo atuh Mangga atuh. Lah. Saya gimana tuh, Mbah? Kamu mampir aja dulu, lihat-lihat. Saya mau ke Tegal, Mbah. Ya nanti saya antar. Ayo mampir dulu aja. Iya. Mampir dulu aja, ayo. Mbah. Hah? Iya, apa, Mbah? Ya ini, Do, ini kreativitas anak-anak sini. Oh, gitu. Oh, pita, Do. Bener ini, Mbak. Nah, ini apa, Mbak? Siapa ini, Mbak? Ya, Tegal. Tegal ini. Mbak, nyantek lupa. Ini suami Mbak, Dok. Asik, Mbak. Semua yang mau datang doa pemimpin harus bawa badge gold ini. Oh, alah. Nanti Mbak tanggal 8 September ini mesti datang ke doa pemimpin. Oh, gitu, toh? Gimana, Mbak, di sini? Enggak, di Gandaria City. Oh. Jam 7 malam, Dok. Jam 7 malam? Oh, yang boleh datang cuma ini aja? Iya, yang punya badge gold yang aja? Yang punya badge gold aja. Okay. Kalau nggak ada, nggak bisa masuk. Tapi Mbak, ini ngomong-ngomong kok ya, suami Mbak masih muda begitu ya? Aku istirahat, Dok. Nah, nanti hari Sabtunya, tanggal 10 September, ada doa puasa pelayan jemaat. Oh gitu, Mbak? Yang boleh datang ya, Dok, yang punya badge gold sama
Bed Silver. Oh. Semua boleh datang ke SICC itu jam 9:30 pagi, jangan lupa dok. Ya ini loh dok, ini gerejanya cucu mbak, yeah. GBI Rangkas Bitung kayak gini nih. Ape ya mbak ya? Ape. Ini adem banget. Adem ya dok? Yeah. Makanya Tondo, kamu tuh gak usah ke Tegal segala. Kenapa? Di sini aja, tinggal sama cucu mbak di GBI Rangkas Bitung sini. Lah ya gak bisa toh mbak, orang ini yang udah ditungguin itu di kampung. Siapa kan dok sih? Itu bacalan. Aci Cipriuk. Makanya nanti tanggal 12 September 2011 Inyong mesti ikut itu bimbingan pranikah, Mbak. Jam 7 malam. Itu tau. Iya, di GB Modern Land situ. Nanti itu angkatan baru, Mbak. Kalau mau nikah itu harus ikut bimbingan pranikah. Walah, Dok. Coba belum ada sing ngelamar tak pek mantu dewe ambek Simba. Nah ini Dok, Mbak ada sedikit oleh-oleh buat ya, keluarga juga. Makasih banget loh Mbak. Ini ngerepotin aja Mbak. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pergi dulu ya Mbak ya. Makasih loh Mbak. Makasih banget Mbak. Loh, tak pikir makanan kok kertas toh, ini Simba ini gimana toh ya? Yo wes lah orang ngapak-ngapak ini opo iki. Diklat pastoral care sesi kedua hari Sabtu 17 September 2011 jam 12 siang sampai jam 6 sore di GB Modern Lab. Biaya pendaftaran sebesar Rp15.000 buat peserta yang udah ikut sesi pertama, Rp30.000 buat peserta baru. Pendaftaran paling lambat tanggal 12 September 2011. Buat gembala, penatua, penilik, pengurus kul sama kuler tuh wajib toh ya. Weleh Simba ini gimana toh? Wes lah orang apa-apa kayak bang, jalan bang, tegal.